Okay, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan aku si Textation 7 dalam game Arena Breakout ya. Okay, terima kasih bagi kalian semua sudah support channel aku. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share. Karena di channel ini bukan hanya melampirkan gameplay saja guys ya, tapi melainkan juga beberapa informasi krusial akan aku sampaikan sembari aku bermain game Arena Breakout ya. Yang tentu saja banyak sekali informasi penting yang akan menambah probabilitas kalian untuk bertahan di zona gelap ya. Okay, langsung saja kita ke konten kali ini. Kita akan bermain boss meeting guys ya, dimana semua boss Ajax, Dos, Renoir dan juga Frit bergabung menjadi satu di Notre Blockade di hotel guys ya, di sini. Oke, kita langsung saja kita ke hotel guys ya, tanpa banyak basa-basi dan diskusi, langsung saja. Dan kali ini aku akan mencoba untuk bermain cepat ya, maksudnya kita akan bermain gameplay agresif karena emang aku kebetulan attachment dan juga equipment yang ku pakai, valuasi yang ku pakai adalah emang valuasi untuk menjadi agresif guys ya, dengan membawa granat 5 dan juga beberapa persediaan yang cukup bagus ya untuk kontes ya. Kita dengan val laras pendek guys ya. Oke, bot dan juga armor tier 4 ya, dan helm tier 4 dan ammo tier 4 juga M80 guys ya. Sebenarnya ini bukan tidak terlalu full budget juga guys, jadi standar-standar aja ya untuk hitungan all in. Kita observasi dulu sembari menunggu stamina pulih ya. Kalau nggak salah guys, budget dari yang aku bawa ini sekitar berapa ya, mungkin sekitar untuk full yang kurakit ini kan lagi mahal guys, ini tembus 89.000 sampai 90.000 ya untuk M pelurunya saja, 27.000 armor dan helm ya, sekitar mungkin 200 ribuan ya semua modal yang aku untuk operasi ya. Kalau enggak 200.000 ya sekitar 180 ribuan gitu guys, dan granat dan yang lain-lain ya. Dan sekali-kali enggak apa-apa guys, apabila kalian ingin bermain agresif, defense kalian mumpuni, itu lebih seru ya guys ya. Ini aku nyoba ya, sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin guys nanti tidak akan ada frame drop ya, karena aku pernah coba bermain cepat ya, frame dropnya gila-gilaan guys. Oke, sembari kita menunggu stamina kita ya, kita observasi dulu. Soalnya jalan ke hotelnya cukup jauh guys, dan kita solo ya ini, karena emang kita bisa guys dengan equipment seperti ini, dengan keabaikan aja, dengan alusista yang cukup mumpuni ya, jadi untuk solo masih bisa ini, solo sekuat guys. Tapi kalau kalian memakai senjata khusus untuk looting, nggak ya, bisa guys. Harus emang harus punya teman ya. Terus dekat lagi kita sampai hotel ya. Sebelumnya sudah aku jelaskan juga guys ya, apabila kalian bermain Arena Breakout, kalian harus bagi dua gameplay ya. Pertama adalah gameplay farming, ya sudah sering aku demonstrasikan. Yang kedua adalah gameplay kalian push rank ya. Dalam push rank kalian bisa bermain hati-hati, bisa bermain cepat ya. Oke, kita sampai di Notridge ya. Dari spawn kita yang jauh dari hotel guys, ini pasti ada sudah player yang sudah sampai di hotel duluan ya, jadi kita harus hati-hati ya, karena siapa yang menduduki hotel duluan tuh guys, mereka lebih aware duluan ya. Ketika di mereka notice ada step dari luar, mereka mungkin akan langsung open scope ya ke arah step itu, jadi kita harus hati-hati guys ya, ada step. Oke, ada di tempat pendaftaran resepsionis guys, dia lari ke kamar ya. Oke, dia ke kamar, kita open scope ya, kayaknya dia juga mulai mau open scope ke arah kita guys, dia notice ada kita soalnya. Oke, benar. Waduh. Gini. Cepat temannya.
Oke, okay, nice. Di HB deh kita, hampir mati kita guys. Berapa posisi? Masih ada ini. Oke, okay, satu squad ini sebenarnya guys. Kita obatin dulu ya. Oke, okay, di luar pagar ada ini guys. Oke, okay, di dalam juga ada kontes ya. Oke, okay, jangan-jangan kita harus pick off yang di luar hotel ini dulu guys. Berbahaya ini. Kita bisa dibokong soalnya. Kita dulu dulu ya. Oke, kita flank. Oke, itu dia. Oke, nice. Layar kita ini 30 fps nih guys. Frame drop ini. Ya kalau device kentang ya gini guys. Oke, kita lootin dulu ya. Kita ambil granat, obat, dan beberapa perlengkapan tempur lainnya. Karena kalau kalian kill player gini guys, kalian bisa ambil senjatanya, painkiller, dan yang bisa dibuat untuk kontes aja guys dulu. Untuk lootingan-lootingan yang lain jangan diambil dulu ya. Apabila tasnya lebih besar ya ambil aja guys. Intinya ketika ngelooting kalian nggak boleh sampai tas kalian warna kuning ya atau berat guys. Ya kalian ambil granat, obat, dan beberapa utility lainnya yang bagus. Painkiller ya. Kita dari loot dulu. Oke, ini masih ada di dalam guys. Tadi ada di sana itu. Dia menunggu dia, dia menunggu. Oke, banyak mayat di depannya. Kita secure dulu. Belum duster. Oke, oke. Oke, dia ada di kamar sana ya. Oke, oke. Ada step juga. Apa stepnya dia? Stepnya dia rotasi dia guys. Dia rotasi dia. Tapi kita nggak tahu ya. Apa benar-benar tinggal satu itu atau ada satu yang nge-camp guys ya. Atau coba nge-trap ya. Di satu lokasi open scope dia, nggak tahu guys, kita nggak tahu berapa player ini. Cuman kita kill 1, 2 itu kayaknya beda squad ya, nggak tahu juga. Oke, okay, utility. Oke, okay. Di kita coba utility guys. Padahal kita bawa banyak granat ya. Untuk memastikan nggak ada player lain guys, cuma dia saja. Di mana ya? Tapi untuk stepnya ini satu guys, dia sendirian ini. Soalnya kita sudah granat di mana-mana, stepnya tetap gak ada, cuma dia aja. Tapi PR-nya lah di mana posisinya dia, kita belum tahu guys. Oke, di mana dia? Dia di lantai satu ya, hati-hati. Kita tunggu bentar guys. Kita pastikan stepnya ya. Oke, dia juga nahan ya guys ya. Aku yakin dia ini yang nembak aku pas di lantai 2 itu guys, yang kita baru masuk hotel. Dia gak buat step ya, kita aja buat guys. Kita sweeping ya, kamar per kamar ya. Oke, aman. Buka di sini. Kayak mana utility barusan guys.
evaluasi ya, kita terlalu buang-buang granat, guys. Framingnya guys. Kayak main 24 FPS ini. Kayaknya di sini ya. Ayo bener. Okay, nice. Kita juga menyimpan kartu ya. Ternyata di sini ya. Gak expect banget aku, guys. Prediksiku busuk ya tentang posisi musuh ya. Sampai utility kita habis semua ya. Waduh, cuma bunuh satu player kayak gini yang hanya megang MPX padahal, guys. Parah. Saya rasa emang jarang yang bermain untuk cepat kayak gini, guys. Jadi butuh adaptasi juga. Dan juga gak terlalu confident juga ya bermain cepat kayak gini, guys. Karena emang gimana ya, gak smooth banget, guys. FPS-nya turun ya. Oke, nanti kalau ada rezeki, guys, aku bisa beli device yang lebih bagus ya. Tapi kayaknya cukup lama, guys, karena masih banyak kebutuhan yang lebih prioritas ya. Dan aku yang kepada kalian, looting itu terakhir, guys ya. Ketika kalian pastikan aman baru looting. Ini insyaallah sudah satu squad sudah wipe out semua ya. Tapi kita belum tahu juga. Tapi di sekitar sini tadi sudah aku granat di masing-masing lokasi di depan pintu masuk hotel itu gak ada pergerakan sama sekali, guys. Hanya stepnya ini aja. Jadi mungkin nggak ada ya. Nah, kalau sudah kita pastikan aman, ya kita looting dulu, guys. Tiga jam kemudian. Oke, untuk attachment yang mahal kita taruh di rig player ini, guys ya. Soalnya untuk pertahankan tas kita tidak full ya. Nanti kita balik lagi, guys. Ketika kita sudah menit-menit akhir. Jadi beberapa lootingan tidak bisa kita langsung ambil semua, guys ya. Kalau aku tips aku, kalian taruh aja ya. Dan kalian fokus PvP ya. Oke, banyak bosnya di sini, sudah banyak di pick off, guys, sama satu sakwa tadi ya. Tadi aku lihat juga ada mayat dos ya di pintu masuk. Oke, kita harus hati-hati ya, takut masih ada player. Udah mulai patah-patah, guys. Konstruksinya ada di belakang ya. Kita sudah dapat kartunya juga. Kita bisa balik sebenarnya. Oke, ada step di kanan kita. Wih, banyak expose kayaknya. Itu benar, bos. Langsung won kita ya. Langsung bleeding. Kita jangan pakai ini, guys. Kita pakai perban aja dulu. Soalnya bila kalian langsung pakai kotak medis itu langsung minus 200 ya untuk memperbaiki luka darahan bleeding ini. Jadi pakai perban aja kalau kalian punya, guys. Sumpah patah-patah, guys. Emang HP device yang seperti ini ya susah ya untuk main cepat ya, karena emang patah-patah, guys. Ini mungkin sekitar 24 FPS ya. Drop banget. Ini bos apa di luar ya? Pyroro kayaknya. Oh iya, Pyroro itu ada orange, guys. Selain Pyroro juga ada suara pasukannya Frit juga ya. Oke, kita pick off aja satu-satu ya. Dan nanti ekstraksi sisa di sini, guys. Oh, di luar hotel juga ada ya. Kita taping aja. Val kita ini modifan mid budget ya, guys ya. Aduh, peluru kita kayaknya mau habis nih, guys. Nah, ciri-ciri bot itu kalau sudah mau mati atau dia terluka, dia akan lupa smoke ya. Itu bisa ditiru kalian, guys. Oke, dia rotasi ya. Dia rotasi. Botnya pinter ya. Bisa ngeflank kayak gitu. Kita ikutin ya. Itu kayaknya rotasinya Pyroro, guys.
yang baju orange dia di bawah kita atau player mungkin ya. Oke, kita nggak tahu ya, kita lihat saja. Wih, dia muter sini. Dia balik base ini, guys. Oke, di mana dia? Kita ambil vision yang lain ya. Coba lantai 2, visionnya kelihatan nggak? Ah, dia ke depan lagi, guys. Ini player apa bot ini ya? Dari rotasinya ini enggak, Pirero emang rotasinya gitu, guys. Kebanyakan Pirero itu yang baju orange itu kalau di main hunt dia emang sering rotasi ya, sering ngeflank gitu, guys. Soalnya terlalu terlalu monoton ya gerakannya. Jadi untuk kita asumsikan dia player itu cukup lemah, guys. Iya, ini Pirero ini. Kita sambil manajemen storage dulu ya. Item-item yang tidak terlalu evaluasinya tidak terlalu bagus kita taruh aja, guys. Sebenarnya sudah menit ke-13, bentar lagi menit akhir kita akan mulai proses looting ya. Oke, yuk. Frame dropnya, guys. Mana deh di gerbang itu ya, Pak ya. Ayo, apa dia ada di luar gerbang ya sudah ya. Nah, dia masuk lagi. Kelihatan. Ini menyebalkan sekali. Ah, ini bisa-bisa ini. Nah, bener kan? Oke, nice. Beda juga. Sepertinya setiap bos yang di sini memegang kartu ya, kartu untuk ekstraksi yang di arah belakang itu, guys. Sudah menit ke-12 ya. Kayaknya sudah gak ada player, guys. Soalnya tadi aku muter-muter, gak ada step-step tambahan ya. Mungkin step emang stepnya bot yang banyak. Guys, kalau kalian tahu, guys, stoknya ini stok yang murah ya. Banyak gue bilang bit fallnya ini bit fall yang gak mahal, guys ya, biasa saja. Ini mayatnya pasukannya dos kayak ini, guys. Oke, kita looting dulu player yang kita bunuh. Sudah menit akhir ya. Tiga jam kemudian. Oke, tinggal looting Pereiro ya. Oke, freeze, guys. Ini mayatnya dos ya. Oke, sudah diambil gold eagle-nya, guys. Dia pakai gold eagle. Oke, kita lihat apa senjata yang dia bawa ya. MPX. Guys, kunci. Pantas, guys ya. MPX harganya turun sekali, guys, sekarang, guys. Karena emang sekarang untuk mendapatkannya cukup mudah MPX. Tapi yang mahal itu attachment, itu adalah attachmentnya ya. Lumayan tasnya, guys, kita bisa bawa ya. Karena harga di arena breakout ini cukup fluktuatif ya, guys ya, tergantung event dan juga hadiah privilege yang dikasih, guys ya, oleh developer melalui bonus-bonus login entah itu update ya. Itu juga mempengaruhi harga, guys. Karena emang hukum ekonomi ya. Ketika penawaran itu banyak dan persediaan barang itu sedikit, penawaran banyak tapi permintaan sedikit, itu jadi murah barang. Kalau semuanya permintaan banyak, penawaran sedikit, nah ini MPX lagi, guys. Kita ambil rig kita ya, yang memang kita sediakan untuk barang-barang yang valuasinya tinggi. Kita mulai ambil karena sebentar lagi kita akan proses ekstraksi, guys ya. Itu, guys, emang, guys,
Oke, sudah 9 menit ya, kita balik aja guys. Jadi kalau aku guys, karena emang harga itu fluktuatif, ketika harga itu murah aku gak buru-buru jual ya, simpen aja dulu guys. Oke, masih ada ya bot ya, dia gak open step sama sekali loh. Ini sama aja camper guys. Dan aku lihat juga, kita lihat guys, patah-patah banget ya. Ya Allah, kita coba looting apa ini pak. Oke, ternyata senjata ampas guys. Ampas ya, mending main di blokade kalau gini guys. Ini ada step ya. Militan guys. Iya militan ternyata. Oke, itu dia ternyata. Kita ada ternyata di dalam tangki guys. Kita ekstraksi ya. Oke, ekstraksinya 1 menit ya. Lumayan ya. Dan profit yang kita dapatkan tidak terlalu banyak juga, tapi gak apa-apa, ini ada militan juga, ngapain ya. Biasanya militan emang di menit-menit akhir sering terlalu pede guys ya. Bagaimana kali menurut kalian guys, review gameplay cepat menggunakan device kentang ya. Tentu saja banyak minusnya guys, selain frame drop juga panas guys, ini HP aku panas banget ya. Sepertinya aku akan rehat dulu ya, gak bisa main lagi guys karena cukup panas ini HP ku. Dan di boss meeting ya cukup bagus ya, walaupun valuasinya tentu tidak lebih bagus daripada Noctreat blokade ya. Di luar pagarnya ada bodyguardnya Frit yang masih hidup ya guys ya, tapi males guys yang mau kita kontes ya, tidak mendekat sudah. Oke, itu dia review ya, review map boss meeting ya. Emang cukup memacu adrenalin guys ya, karena memang bossnya ada sekitar 4 boss dalam satu tempat. Dan juga sekaligus aku pengen review gameplay agresif dan cepat di HP kentang, ternyata emang tidak terlalu efisien guys ya. Ternyata benar emang gameplay tergantung device kalian ya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video aku dari awal hingga akhir. Apabila kalian ada pertanyaan, komen aja di kolom komentar guys ya. Oke, tetap jadikan game sebagai hiburan semata ya guys ya. Jangan lupa prioritas kalian, sholat dan kewajiban dan lain-lain. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.